Okay, ini untuk tajuk momentum 2.5. Really refer buku teks. Momentum adalah quantity vector. Okay, dia ada pada semua objek yang bergerak. Okay, kita tengok terus formula. Momentum P equals to M V. M tu adalah jisim, V tu adalah laju. Okay, so maksudnya momentum bergantung pada dua kuantiti ni lah, jisim dan laju. So objek yang bergerak akan ada jisim. Contoh saya letak contohnya objek ni 2 kg, dan laju dia pada masa ni dia bergerak dengan laju 6 meter per second. So dia akan dapat momentum, dia akan ada momentum sebanyak 12 kg meter per second. So SI unit untuk momentum adalah kg meter per second. Okay, momentum adalah vector quantity. So dia ada arah, ada direction. Okay, sama kalau dia bergerak ke kanan, so momentum dia ke kanan. Dia bergantung pada dia punya laju. Kalau objek tu bergerak ke kiri, so momentum dia arah kiri lah, arah negatif. So ini kita anggap sebagai positif, ini kita anggap sebagai negatif. Okay, yang tadi basic dia je momentum. Okay, P sama dengan MV. Okay, untuk sekarang dia pecah. Ini yang lebih detail lah, lebih banyak sikit untuk ni tajuk ni. So prinsip keabadian momentum. So maksud keabadian, keabadian tu maksud dia tak boleh dihapuskan, tak boleh dimusnahkan. Okay, dia hanya boleh berpindah ke objek yang lain. Itu maksud dia diabadikan. Okay, so kau tengok maksud dia, jumlah momentum sebelum pelanggaran sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Okay, ini yang lebih penting, prinsip keabadian momentum dipecah kepada 3. Satu, pelanggaran kenyal, pelanggaran tak kenyal, dan letupan. Okay, kalau bahasa Inggeris, elastic collision, inelastic collision dan explosion. So ini tiga ni dia di bawah prinsip yang sama, prinsip keabadian momentum. Okay, saya terus masuk ke yang pertama untuk pelanggaran kenyal ataupun elastic collision. Masuk kenyal maksud dia ketika ada dua objek yang akan yang melanggar. Okay, objek ni bergerak ke arah kanan, mungkin ini akan bergerak ke arah kiri. So bila dia melanggar, apa yang berlaku selepas pelanggaran? Yang ni akan terpantul ke kiri, ini pula akan terpantul ke kanan. Okay, masuk kenyal maksudnya dia akan terpantul, dia tak melekat sekali, dia terpantul. Okay, itu masuk pelanggaran kenyal. So dia punya formula, kalau boleh refer buku teks nanti, saya tulis dulu. Objek yang pertama akan ada momentum dia sendiri, M1 ada momentum sendiri, kita M darat U. U ni laju awal, melanggar, campur apa, bertemu dengan objek nombor 2, ada momentum awal dia sendiri. Selepas pelanggaran dia akan ada objek nombor 1. Ini objek nombor 1, objek nombor 2, objek nombor 1, objek nombor 2. Okey, objek nombor 1 selepas pelanggaran dia akan dapat momentum akhir dia selepas pelanggaran, dan dia akan objek nombor 2 pun akan ada momentum akhir dia sendiri. So kita label lah dengan 1 untuk objek nombor 1, ini untuk objek nombor 2, ini objek nombor 1, ini untuk objek nombor 2. So ini adalah formula untuk pelanggaran kenyal. So kalau tengok buku teks macam ni kan. Okay, tak semestinya arah bertentangan, dia mungkin arah yang sama, arah yang sama macam buku teks tunjuk ni. Okay, asalkan dia tak melekat, dia pantul, itu dalam kategori pelanggaran kenyal. Okay, so kena pakai formula ni lah nanti. Kalau soalan tu sebut tentang dia berlanggar macam mana dan dia berlaku kenyal, so kena pakai formula ni.
Ini ada berapa unknown ni? Ada M1, M2, U1, U2, U1, V2. Ada 6 unknown. So soalan boleh tanya mana-manalah antara 6 unknown tu. Okay, dan tajuk momentum ni kena hati-hati kat sini lah. Kena make sure kalau dia sebelah kiri, so nanti halaju dia kena letak nilai negatif. Kalau dia ini nombor 1 ni bila langgar dia pantul belah kiri pula, ini akan jadi negatif pula nanti. So satu positif akan jadi satu satu positif dan satu negatif lah. Tak boleh dua-dua positif sebab arah ya bertentangan. Kalau yang arah sama tak apa, dua-dua positif. Okay, ini pula untuk pelanggaran tak kenyal. Okay, tak kenyal maksud dia macam ni lah. Dia lepas lepas dia berlanggar, contohnya ni eh, lepas dia berlanggar, dia hentam ataupun dari depan ke depan ke depan belakang ke, tak kisah eh. Dia langgar, kemudian dia melekat sekali dan dia seret. Contoh macam kereta accident, dia langgar motor dan motor tu sangkut bawah kereta tu dan dia terseret bawa sekali. So ni, so dia dalam kategori pelanggaran tak kenyal. So formula dia akan jadi ni, objek nombor 1, objek nombor 2, objek nombor 1, objek nombor 2. Objek nombor 1 akan ada momentum dia sendiri, momentum awal. Objek nombor 2 pun akan ada momentum awal dia sendiri, halaju awal lah U ni. So after collision, selepas pelanggaran, dia melekat sekali. So M1 akan tambah dengan M2. Okay, dia melekat sekali. Dia hanya bergerak dengan satu halaju. So tinggal satu je V belakang ni. So ini formula untuk pelanggaran tak kenyal. Okay, ini pula untuk letupan. Yalah sekali ya. Boleh tengok buku teks, dia tunjuk contoh roket. So apa-apa saja yang meletup lah kan. Contoh kat sini saya bagi contoh pistol. Sebelum pistol ditarik picu dia, dia tak berlaku letupan lagi kan. So pistol dan peluru tak bergerak. So kita letak, kita anggap sebagai momentum dia kosong. Okay, selepas berlaku letupan, peluru akan bergerak ke depan. Okay, dan pistol akan tersentak sikit-sikit ke belakang. Pistol ke senapang ke, kan sama eh. So kalau pistol ke belakang, so dia akan dapat, dia akan ada momentum dia. Okay, momentum dia negatif. Dan peluru bergerak ke depan, dia akan ada momentum dia ke depan lah. Dia akan bergerak positif. So dia ibarat macam ni kan, bila kita combine balik dua-dua ni, katakan pistol berat dan dia bergerak sangat perlahan. So kita anggap, katakan dia punya momentum dia 2. Katakan sorry, momentum dia, okay. Sekarang saya cuba letak contoh nombor eh. Saya cuba masukkan nombor pistol, jisim pistol. Saya letak, andaikan 0.5 kg. 0.5 kg. Kemudian dia bergerak dengan laju sangat perlahan. Okay, 0.1 meter per saat eh. Kemudian ni bawah nanti tak clear. Okay, kemudian peluru, jisim peluru sangat ringan, sangat rendah. Saya letakkan 0.005 kg. Dan peluru ni bergerak sangat laju, 100 meter per saat. So bila kita darat balik, dia akan jadi macam ni lah kan. 0.05, ni positif yang sorry, ini negatif. Okay, ini negatif 0.1 lah. Negatif 0.05 akan tambah dengan 0.05. So jawapan dia akhir sekali akan dapat kosong. Ini maksud dia prinsip keabadian momentum. Okay, yang asal dia kosong, lepas letupan pun dia masih lagi kosong. Okay, tapi soalan tak tanya ni lah. Soalan akan tanya apa unknown yang ni lah, antara 4 unknown yang dalam ni, dalam formula ni. Okay, contoh lain ni lah kan. Dia bagi contoh roket. Okay, roket perlukan engineer dah kira lah, dah buat calculation. Dia perlu letupan yang besar untuk hasilkan momentum ke bawah. Dalam masa yang sama, dia akan menolak roket tu naik ke atas. Okay, tu contoh lah kan.